Selamat malam, semoga kabarnya baik-baik saja. Kali ini saya akan unboxing sebuah paket. Ini merupakan kacamata yang bisa dilipat. Ini kacamata untuk baca, karena mata saya sudah plus. Kemudian saya waktu ini putuskan untuk membuat atau mencari kacamata di BPJS seperti ini. Dan ini kacamatanya menurut saya ukurannya besar. Ini yang dari BPJS-nya seperti ini, kacanya bagus dan pas, ininya sesuai keinginan saya seperti ini. Cuman kalau dia dipakai untuk jarak jauh itu agak buram, dan ini khusus untuk baca. Kemudian saya punya inisiatif lagi untuk membeli kacamata yang plus, dan setelah sebelumnya juga gini, saya periksa di dokter mata bahwa plusnya itu 1,25. Kemudian saya mencoba untuk memesan kacamata yang model lipat yang kecil dia, yang lensanya itu plus 1,25 seperti yang resep yang dari dokternya itu. Saya coba ada, saya langsung aja unboxing seperti ini. Nah, kacanya sangat kecil seperti ini. Kecilnya, nah ini dia isi dia nih kurang. Nah, ini dia kelihatan plus 1,25. Ini kalau dari jari saya, jari ini dua jari segini, pas sekali dua jari saya ini. Kalau dari lebarnya kacanya, untuk kacanya ini unik sekali, makanya saya, nah ini kacanya kebetulan juga saya pesan yang warna hitam seperti ini. Saya tertarik juga karena dia modelnya model lipat kecil seperti ini ya. Ini ya, ini sesuai dengan orderan saya, 1,25. Dan untuk finishingnya juga saya rasa dengan harganya yang di bawah 100 ribuan ini, ya dibilang gini ya lumayan lah buat gini. Ini modelnya seperti ini bisa ditarik seperti ini kayak antena. Ini bahannya kayak aluminium, ini kecil seperti ini. Seperti ini dia. Kalau dari finishingnya sih agak-agak kurang gitu ya, namanya harga murah. Ini juga pinggir-pinggirnya masih agak-agak tajam gini pinggirannya. Kayak unik sekali, kayak antena. Di tutupnya ini tinggal didorong kayak seperti ini. Didorong, lipat, dan dia yang lipat cukup simple. Udah dibawa kemana-mana, ini bisa dipakai gantungan kunci ini. Kalau ini soalnya kecil sekali. Demikian unboxing saya malam ini untuk kacamata baca untuk yang plus 1,25. Ini kurang fokus saya sih, plus 1,25 ini. Semoga bisa menginspirasi bagi
yang mencari kaca murah meriah. Ini paketnya saya beli di Shopee ini. Terima kasih, semoga video-video saya selalu bermanfaat. Salam dari Bali.